Aku suka susunya. What's up guys, welcome back with me Teters YT. So di video kali ini gue akan memberitahu kalian update terbaru dari Growtopia private server yang masih baru, masih kinclong, masih anget cuy, baru dibikin ya. Nama Growtopia private servernya adalah Growzar, oke? So di sini pertama kali gue akan memberitahu kalian dulu bagaimana cara bikin akun di Growtopia private server Growzar ya. Dan GTPS ini dimiliki ownernya oleh siapa ya? Universe kalau nggak salah. Nih, Universe, nama pemilik dari Growtopia private server Growzar, oke? Tapi sebelum itu, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara masuk ke Growtopia private server di Windows, kayak di komputer atau laptop, ataupun di Android, kayak di handphone atau smartphone, kalian bisa cek aja video gua. Linknya ada di deskripsi video ini dan ada di kolom komentar paling atas yang gua pin ya. Tutorial lengkap cara masuk ke Growtopia private server di Windows kayak di komputer atau laptop ataupun di Android kayak di handphone atau smartphone. Oke, kalian tonton aja tuh videonya sampai habis, kan simak yang benar. Di situ udah gua kasih tahu informasinya dengan jelas ya. Oke, di sini gua akan beritahu dulu bagaimana cara bikin akun di Growtopia private server Growzar. Yang pertama, I have grow ID jangan dicentang dan kalian pencet connect. Dan di sini kalian tunggu aja. Otomatis pertama kali kalian masuk ke Growtopia private server Growzar ini bakalan updating items ya, dan kalian tunggu aja lah intinya. Oke, pas udah kalian selesai updating items, kalian bakalan masuk ke world start ya. Dan di sini cara bikin akunnya, kalian pencet menu di paling pojok kanan atas ya menu, dan kalian pencet bacaan get grow ID it's free. Oke, dan di sini kalian tulis aja nama kalian, bebas terserah kalian, sesuka hati kalian intinya. Dan di sini passwordnya kalian tulis juga sesuka hati kalian, bebas. Bagi kalian pengen pakai akun ini silakan aja. Passwordnya Team Deaters ya. Dan password verify ini samain kayak passwordnya yang kalian isi tadi, oke? Okay? Emailnya di sini kalian boleh pakai email kedua, email tumbal, tapi gue saranin email tumbal aja ya. Kalau kalian nggak tahu emailnya, kalian bisa ngasal aja. Ngasal pakai emailnya bebas. Dan tapi akhirnya kalian tambahin @gmail.com, oke? Dan jika semuanya sudah diisi dengan benar, kalian pencet paling bawah bacaan get my grow ID. Di sini otomatis ada tulisan grow ID is oke. Tandanya akun kalian telah berhasil dibuat di Growtopia private server Growzar, oke? Kalian pencet continue. Mantap bu jiwa. So, gue langsung akan mereview dulu fitur-fitur menarik apa aja yang work di server Growzar ini ya cuy. Let's go, gue login dulu ke akun asli gue di Growtopia private server Growzar. Anjay. Oke guys, so gue berhasil masuk pakai akun asli gue di Growtopia private server Growzar. Gue akan mereview fitur-fitur menarik apa aja yang work dan bekerja di server ini ya guys. Oh iya, tapi sebelum itu gue pengen minta maaf dulu ya. Maaf kalau di video kali ini bakal banyak suara noises gue ya, kayak suara napas gitu, angin. Karena gue hari ini recording pakai HP dan alatnya pakai headphone sama mic ya, mic yang biasa, mic dari headphonenya, bukan mikrofon terpisahnya ya, BM800. Gue kagak pakai itu karena lagi recording di HP. Jadi maaf ya kalau kualitas suaranya agak mengganggu, suara angin gitu-gitu, angin-angin gimana ya, pokoknya gitulah. Oke, jadi gue akan langsung respon aja dulu. Dari bawah, dari white door ya, kita review cuy. Siap. By the way, ini gue cuman owner role doang ya, tapi gue bukan pemilik dari Growtopia private server Growzar. Ingat, gue bukan pemilik dari GTPS ini ya. Dan disini dari awal, welcome to Growzar X GYTP. Oke, ini kolaborasi anjay. Ya mantap. Dan ini CO ownernya. CEO ownernya Vincent, Dini, dan Putra. Siap. Coder, si codingnya yang nge-codingnya nih, iFlux.
dan helpernya, pembantunya, asisten Afli, Chicken sama Pans. Dan sini refunder, itu manajernya, refundernya buat kayak refund gitu. Dan ini Erlangga, design wordnya, best private server Grotopia 2001. Woi, promosi. Dan di sini, gue tadi belum review ya. Tapi di sini Neoplayer otomatis akan mendapatkan 1 juta gems sama 10 diamond lock ya Neoplayer. Dan next Royal Lock di sini work, bisa disetting juga, ada rainbow efeknya juga. Kita coba review. Oke, bisa ngeakses orang juga. Yang bisa setting sepenuhnya cuman owner world ya. Gua bukan owner world dari world start ya. Owner world start itu kalau nggak salah siapa ya? Gua lupa. Ini world levelnya bisa disetting juga ya, cuy. Jadi minimal harus level berapa gitu biar orang bisa masuk ke world kalian. Dan ada kategori wordnya juga, cuy. Kategori wordnya sama kayak di Real GT fungsinya. Dan tentu saja ada apa lagi nih? Oh, ada yang beda lagi nih. Ada pick gems instantly after break, after break maksud gua. Aduh, blabakan dan ngomong anjay. Bentar. Siap. Nah, jadi di sini maksudnya itu, guys. Maksud dari pick gems instantly after break itu, kalau kalian aktifin fitur ini, setiap kali kalian nge-break block, otomatis gemsnya nggak bakalan ngedrop. Alias gamesnya otomatis langsung ke tag, keambil ke akun kalian ya. Dan enable rainbow buat owner world, silence peasant juga buat owner world, sama kayak di Real GT fungsinya. Dan bisa di get world key juga, cuy. Yang bisa get world key itu cuman owner wordnya ya. Owner wordnya siapa dah? Owner world start. Nah nih, owner world start itu Land of Legend. Siap, Land. Oke, mantap. Royal Lock work, fungsinya sama kayak di Real GT, tapi ada kelebihannya juga. Dan next, white core rainbow efeknya ada di gua dah, padahal gua bukan ownernya, cuy. Kita matiin aja ya biar nggak mengganggu. Dan di sini gua jangan ngekos. Woi, nyangkut. Apalagi nih, Alzheimer. Semua jammer di sini work ya. Sinyal jammer. Ini apa lagi nih? Oke, cara gunainnya di punch ya. Mantap. Kalau di range kayaknya belum bisa, kalau di range baru bisa di punch. Enggak apa-apa lah, yang penting work ya. Yang penting work ya. Yang bisa make berarti cuman owner ward doang sama admin kayaknya nih ya. Admin ward maksudnya. Dan next, anti gravity di sini juga work, cuy, sama kayak di Real GT. Oke, mantap. Jadi unlimited jump. Cara ngaktifinnya juga di punch ya. Dan next, make plan 5000 work. Kita coba make plan 5000, cuy. Oke, di sini fungsinya sama kayak di Real GT ya. Bisa dikit remote. Oh, finish. Oh iya, gua ngerti. Jadi kalau kalian pengen ambil remote-nya, kalian harus aktifin dulu bacaan allow visitors to take remote. Kalian update dan langsung kalian take remote-nya. Nah, baru bisa tuh ya kan, benar. Di sini juga bisa diambil bloknya. Nih yang tadi crystal block, dan bisa di change item-nya jadi apa aja bebas. Dan apalagi nih, enable gem collection. Cara ngetek, cara masukin farmable-nya ke makeplan itu kalian drop ya. Kalian drop bloknya yang kalian atur di makeplan, otomatis bakalan keambil sama makeplan-nya sendiri ya, cuy. Agak beda cara fungsinya, tapi intinya sama lah ya, kayak gitu. Sekarang kita coba remote-nya. Anjay, work cuy, mantap pu jiwa. Tuh, kalau kalian yang gue bilang tadi ya, yang di Royal Lock, otomatis bakalan ketek ke akun kalian ya, keambil ke akun kalian sendiri tanpa ngedrop lagi gemsnya. Jadi nggak usah takut ke scam cuy, mantap pu jiwa. Iyalah, mantep.
Join sekarang juga ke Grotopia Private Server Grozar. Mantap nih skuy. Skuy skuy anjay. Oke, next. Gaia dan Ut work ya. Gaia Bacon dan Unstable Tesseract work. Dan ini ada apa nih cuy? Lock apa ini? Oh, Tesseract Manipulator juga work cuy. Oke, ini Unstable Tesseract fungsinya buat ngetek blok ya, ambil blok. Dan Gaia Bacon fungsinya juga buat ngetek seed. Ya intinya sama kayak di RLGT ya. Dan yang menariknya lagi nih guys, Tesseract Manipulator juga work cuy. Kalau kalian pencet auto harvest tree, ya kalau misalnya ada apa namanya, ada seed gitu, ada seed yang udah diatur, otomatis bakalan di harvestin sendiri sama Tesseract Manipulator ini cuy. Ya fungsinya sama kayak di RLGT sih, cuman agak ada kelebihannya juga nih. Dan ini buat apa nih, target block. Kita coba atur ini ya, kita coba atur ya. Pakai bloknya ini nih, amnesty block nih. Bentar guys, bentar. Bentar. Nah, udah kita atur ya. Nah, udah kita atur. Siap. Langsung kita coba aja cuy, apakah Tesseract Manipulator ini benar-benar work. Oke, kita coba. Tapi gue kurang tahu ya cara pakainya gimana. Wait. Gimana anjir? Woi, cara pakainya gimana dah? Aduh, gua kurang ngerti lagi cara makainya gimana. Dimensi mesin break di reward. Kita coba tanya ya. Gue kurang ngerti cara makainya gimana cuy. Oke, intinya Tesseract Manipulator di sini work ya, tapi gue kurang ngerti cara makainya gimana nih ya. Untuk info lengkapnya kalian tanya aja ke owner wordnya, owner servernya si ini nih, si universe nih yang tadi nih, si universe sama universe dong ya, owner wordnya sama Felix Kai. Oke, okay? Owner word kan owner server, maksud gua typo mulu gua kalau ngomong. Pokoknya ini lagi tuh ya. Dan next, door mover work ya, fungsinya sama kayak di rail GT, door mover. Dan next, vending machine juga work, kalian bisa setting itemnya. Setting itemnya ngasih harga, woi, dan bisa dibeli juga cuy. Yoi, kelebihan. Wait. Sinyal gue sedikit jelek cuy. Oke, kalian bisa atur harganya. Vending mesin sama kayak di rail GT. Wait, oh cuma ada satu dirt anjir, pantesan.
Awet jauh. Buset, gue kagak ngerti. Yaudah deh, coba kita setting satuannya aja nih ya. Kita coba contohin vending mesin. Manjas, ada special eventnya juga cuy. Oh mantap nih, vending mesin di sini work sama kayak di Real GT. Bisa disetting harganya, bisa dibeli juga nanti sama orang. Dan tentu saja world locknya bisa kalian ambil dari vendingnya itu sendiri ya. Tuh ya, si gak seneng nih, si gak seneng beli satu dirt for 4 world lock. Fungsinya sama kayak di Real GT anjas. Mantap jiwa. Work, kita coba cek vendingnya ya. Tuh ada 1000 4 world lock anjir. Oke, kita coba food item lagi bisa nih ya. Nah tuh, fungsinya sama kayak di Real GT. Mantap jiwa. Dan next grow scan 9000. Grow scan 9000 juga work. Fungsinya sama kayak di Real GT. Kalian bisa nge-word blocks, search all. Di sini ada bloknya yang pengen kalian cari, kalian pencet aja itemnya. Misalnya bedrock ya. Kalian pencet itemnya, otomatis bakal ada tanda panah yang ngarahin ke item yang kalian pencet tadi. Dan floating items juga work, fungsinya sama kayak di Real GT, bisa di search all juga. Dan di sini kalian bisa cari juga item-item yang ngedrop. Pokoknya fungsinya sama kayak di Real GT, kalian pencet itemnya, otomatis bakalan ngarahin ada tanda panahnya ke arah item yang kalian pencet tadi ya, dari grow scan-nya. Dan next, grow scan intinya work sama kayak di Real GT ya cuy. Next, weather. Weather, semua weather juga di sini work. Semua weather ya, bukan weather ini doang. Semua weather di sini work. Kita coba fin. Bukan fin ya. Buoy kah? Atau buoy itemnya weather. Oh iya. Jadi cara nge-finding item itu di sini kalian chat garis miring buoy dan nama itemnya ya, cuy. Kita coba beli weather. Ayare. Komet, kita beli satu aja. Ini jumlahnya. Siap. Semua weather di sini work ya, cuy. Fungsinya sama kayak di Real GT. Dan next, save vault juga work, cuy. Ada bisa nge-change passwordnya juga. Deposit item, pickaxe. Jumlahnya, kalian masukin jumlahnya di sini 1. Dan di sini update password. Oke, ini enter new passwordnya. Intinya passwordnya bebas sesuka hati kalian ya. Dan ini recover passwordnya itu password cadangan keduanya ya. Jika semuanya udah diisi dengan benar, tunggu bentar. Waduh, kepencet. Biarinlah. Intinya gitu ya fungsinya. Nih, yang enter password atau password recovery, password cadangannya. Otomatis ada itemnya cuy. Pokoknya save vault di sini fungsinya sama kayak di Real GT ya cuy. Mantap jiwa. Dan next, legendary wizard juga work. Kita coba ya. Boy, legendary wizard. Woi. Boy, legend. Oke, kita fin. Fin legendary. 1790 10. Mantap jiwa. Kita coba review cuy. Legendary Wizard work ya. Fungsinya sama kayak di Real GT, tapi buat sekarang baru ada legendary title doang. Legendary title itu kayak nama kalian jadi legend gitu. Misalnya di atas YT of legend atau YouTube of legend atau apalah gitu lah. Intinya kayak of legend gitu ya. Dan di sini stepnya sampai 20 sama kayak di Real GT. Mantap jiwa. Dan next, legendary item work. Oke, di sini ada legendary item juga. Berarti itu harus dibuy legend ya. Oke, gua kagak ngerti cuy, harus belinya legend
hitam gitu gimana ya? Dari store kah? Entahlah ya, gue nggak tahu cara beli legendary item kayak gimana. Tapi kalau kalian pengen instan beli legendary item itu, beli aja ke owner servernya ya. Pemilik dari Grotopia Private Server Grozar, Universe, sama Felix. Felix siapa tadi tahu tak? Kalian bisa beli item ke mereka aja tuh. Bukan ke gua ya, gua bukan pemilik dari GTPS ini cuy. Dan apa lagi nih? Custom Farmable juga work. Ada custom Farmable, Farmable bikinan Grozar sendiri cuy. Dan force di sini juga work, kalian bisa setting, bisa open to public. Dan apa lagi nih? Door di sini juga work. Door fungsinya sama kayak di rel GT. Ini settingannya kayak gini ya. Tuh. Ngerti enggak? Semoga kalian ngerti ya cara makainya. Belajarlah, anjay belajar. Dan di sini portal juga work sama kayak door settingannya. Dan apa lagi nih? Password door work. Password door. Oke, kita coba lihat settingannya. Ini settingan dari password door-nya ya. Oke, udah kalian lihat kan? Dan ini adalah settingan dari door-nya buat target dari password door tersebut ya. Oke, udah lihat settingannya kan? Semoga kalian ngerti ya cara makainya. Dan di sini tadi passwordnya apa? 123 ya. Itu ya. Dan di sini habis password door work ya. Fungsinya sama kayak di rel GT. Oke. Ya, pokoknya kalian semoga aja kalian ngerti ya cara makainya gimana. Dan next di sini custom item juga work cuy. Ada custom itemnya, item bikinan dari Grozar sendiri. Apa ini? Over pickaxe. Over pickaxe apaan cuy? Kita coba ya Vin. Custom itemnya over. Over pickaxe 9512. Unjust. Custom item bikinan Grozar sendiri. Wow, fungsinya juga agak beda ya. Anjir. Gila, ngeri. Jadi over pickaxe ini ya cuy, kalau kalian pakai fungsinya sama kayak digger, tapi bedanya ini bisa apa namanya? Aduh, diput lagi. Bisa satu hit ke semua blok cuy. Wah, mantep sih over pickaxe. Custom item dari Grozar ya. Dan next, gacha work. Ini gacha juga work. Special event lagi gak tuh? Setiap hari special event anjay. Auto pro kalian di sini cuy. Ini apa lagi tadi? Gacha work. Oke, jadi di sini kalian juga bisa ngegacha ya cuy. Kayak apa namanya? Ngebreak block gitu. Tapi nanti bakal dapetin hadiah-hadiah gitu yang secara random, secara acak. Kalau kalian lagi hoki, bakalan dapet item yang rare, yang bagus, yang mahal. Tapi kalau kalian lagi nggak hoki, ya dapetnya item sampah gitu, item trash yang murah. Oke, kita coba nih ya. Nama bloknya apa ini ya? Siap. The Dark Stone, oke. Jadi The Dark Stone itu The Dark Stone. The Dark Stone ini gacha item ya. Oke, mantap nih guys. Harganya berapa nih satunya? Oh, kalian juga bisa jual item juga cuy. Bisa jual item di sini oleh sistemnya sendiri. Oh, harganya pasti mahal nih. Oke, gue butuh diamond lock. Bentar. Bentar. In blue gem lock. Give. 188. Wih, siap. Kita coba gacha ya, gacha. Boy, apa tadi? The Dark Stone. The Dark Stone itu gacha item ya, guys. Let me buy this dude. Berapa nih harganya nih? Oh ya, di sini kan tertera nih. Harganya satunya 32 diamond lock, anjir. Gila, satu The Dark Stone harganya 32 diamond lock, 37 world lock, anjir mahal bener. Apakah yang akan kita dapat dari sini, dari gacha ini ya?
kita mulai. Semoga aja hoki ya. Anjay, hoki. Hoki, hoki, ayo come on, come on, come on. Wow, ada efeknya juga cuy. Dan di sini X metal panel. Apa ini? Ya, item sampah nih kayaknya. Astaga. Kita coba sekali lagi, gacha lagi cuy. Siap. Dan boom. Dapat sampah lagi. Gua kurang hoki, kurang hoki. Tapi intinya di sini gacha work ya. Ngegacha pakai block the dark stone, oke? Okay? Ini tulisannya kayak gini, the dark stone. Ini buat ngegacha item ya. Dan next, amulet of forge work. Amulet of forge. Ini fungsinya apa dah? Kita coba bui amulet. Wow, gua nggak bisa ngepin amulet lagi. Oke, give amulet ya, ini amulet, amulet, amulet 6260. Kita coba cuy, fungsi amulet apa nih? What the? Holy shit. Langsung hancur. Gila, tunggu bentar. Kita coba pakai Macplane aja dah, biar aman. Kita pakai blok dari Macplane aja. Amulet gila, fungsinya buat apaan anjir? Wow. Kita coba pakai dari kita cari aja dah bloknya. Fin apa ya? Variable-nya candi layar aja. Give 340 250. Kita coba ke candi layar. Amulet anjir. What the hell? Oke okay guys, tadi ada apa namanya masalah ya? Tadi ada grief tuh, scammer ngegrief word anjir, dihancurin dong wordnya, startnya parah lagi recording padahal ya. Oke okay, kita lanjut aja recording. Di sini fungsi amulet itu 3 var dan bisa ngebreak 3 sekaligus, gila gak tuh? Bisa ngebreak 3 sekaligus secara satu hit cuy, satu hit doang tuh. Sekalian ngeputnya juga 3 sekaligus ngeputnya. Cuman satu kali doang, satu kali klik kalian bisa ngeput 3 sekaligus. Dan satu kali break cuman satu hit doang, kalian bisa ngebreak 3 sekaligus juga cuy. Gila mantep sih. Easy game sini mah anjir. Gila. Amulet fungsinya mantap pujiwa guys. Lebih dari Rayman nih anjir. Mantep ya. Dan next, bulletin board juga work, fungsinya sama kayak di Rail GT. Kita coba ya. Subscribe Theater City. Itu ya. Fungsinya sama kayak di Rail GT, bisa di clear board juga. Otomatis langsung kinclong lagi, anjay. Dan next, mailbox di sini juga work, fungsinya sama kayak di Rail GT. Itu ya. Parah. toxic. Itu ya. Bisa di empty mailbox juga, otomatis bakalan kinclong lagi, anjay. Di sini nih donation box juga work ya nih ya, donation box. Kalian range ke arah donation boxnya, kalian give key, kalian pencet, dan kalian pencet itemnya pengen dikasih, misalnya candi layer, kita kasih jumlahnya, tulis jumlahnya, dan di sini tulis pesannya apa ya, bebas terserah kalian. Nih buat lu. Nah tuh ya. Ini tampilannya memang kosong, tapi aslinya ada isinya cuy, mantap. Dan di sini bisa diambil juga itemnya tentu saja. Fungsinya donation box sama kayak di Rail GT ya. Dan roulette wheel juga work. Fungsinya sama kayak di Rail GT. Anjas, paling. Sign semuanya udah work anjir dari awal sign. Are you okay? Dan next, mannequin juga work, fungsinya sama kayak di Rail GT. Ini apa nih, bisa disetting juga. Oke, recordingnya kita cepet ya, karena durasinya bakalan panjang pastinya nih ya. Ini mannequin work, bisa dikasih baju juga kah? Coba kita kasih salah satu baju apa ya, baju atau
rambut aja, rambut boy hair. Kita kasih hairnya Phoenix aja nih. Bam bam bom. Kalian pencet itemnya dan kalian arahin ke arah mannequin-nya. Woi. Woi. Cara makainya gimana? Gue kurang ngerti cara gue nanya gimana cuy. Sisanya kalian tanya aja ke owner servernya ya. Owner servernya si Universe sama udah itu doang. Oke. Entahlah fungsi mannequin kayak gimana. Gue kurang ngerti cara makainya. Dan next, display box sama display block juga work. Fungsinya sama kayak di Real GT. Dan Rayman Fish 3 VAR. Kita coba ya Rayman Fish. Wuih Rayman. Oke, kita kayaknya harus nge-fin lagi Rayman Fish. In Rayman 4.80. Woi 5480. Woi. Ya salah. Give 5480. Nah. Kita coba Rayman Fish cuy. Berapa VAR ya? 1 2 3. Kan karena di sini 3, kita tambahin 1 blok lagi. Apakah sampai 4 VAR? Oke. Rayman Fish 3 sampai 4 VAR. Mantap. Wait. Tuh ya. Rayman Fish di sini work cuy. 3 sampai 4 VAR. Mantap pu jiwa. Kalau hoki bisa 5 blok. Oh iya bisa 5 blok. Eh. Bentar. Oh, hoki bisa 5 blok. Kita coba 5 blok nih ya. Gabut-gabut. Entahlah, gua enggak tahu benar apa kagak ya. Intinya di sini Rayman Fish work ya. 3 sampai 4 VAR. Oke. Mantap pu jiwa. Bisa vertikal, bisa horizontal, bisa heksagonal. Canda heksagonal. Intinya gitu ya. Tuh, mantap pu jiwa. Dan next. Lagi nih. Tiger Spade juga work. Kita coba Fin Tiger. Buy aja dah. Buy Tiger. Berapa? Dan di sini Tiger Spade work ya. Kita coba Tiger Spade. Berapa hit kah Tiger Spade? Boom, boom, boom. Gila, satu hit cuy. Tiger Spade di sini satu hit ke semua blok. Hey, wait. Itu ya, Tiger Spade di sini satu hit ke semua blok. Fungsinya sama kayak di Real GT, cuman kelebihannya bisa satu hit ke semua blok. Bukan cuman ke dirt doang, tapi ke semua blok ya. Mantap pu jiwa. Dan next, Water Bucket work. Water Bucket juga work, fungsinya sama kayak di Real GT. Dan Pocket Lighter di sini juga work ya. Tuh, mantap pu jiwa guys. Dan next, Head Friend di sini juga work, juga trading juga work. Kita coba. Ini trade ya. Oh ya trade. Nah nih kita trading. Misalnya anjir. Siap ngeri-ngeri. Oke, kita accept. Malah jadi show anjir. Woi. Oke, kita coba trade. Wait. Ini ya. Dan kita pencet accept. Dan do the trade. And then boom.
otomatis bakalan nge-trade item tersebut ya. Trading fungsinya sama kayak di RealGT cuy, mantap jiwa. Join sekarang juga ke Gratopia Private Server Grozar, anjay. Dan di sini bisa add friend juga ya tentu saja. Hal potion juga worth di sini. Potion apa dah? Fin potion. Gua nggak tahu cuy potion apaan sih. Waduh udah banyak anjir. Gua nggak tahu fungsi potion kayak gimana. Info selengkapnya kalian tanya aja ke owner servernya ya. Pemilik dari Gratopia Private Server Grozar, si Universe sama si siapa tadi ya? Lupa gua. Dan di sini Rift Cap juga work. Kita coba beli Rift Cap. Ya, siap. Woi, find Rift Cap. Boy, apa tadi? Boy 104 24. Eh salah. Give 104 24. Rift Cap. Fungsinya sama kayak di RealGT. Kita bisa setting kalian pencet range ke arah diri kalian sendiri. Ada tulisan Rift Cap di sini dan kalian tinggal aktifin aja ya. Instruksinya juga ada. Instruksinya masih beta ya. Ini cap style gue kurang ngerti cara gunainnya gimana. Jadi gue nggak salah aja ya. Karena ini cuma sebagai contohnya doang. Kalau kalian ngerti sih bisa kalian atur. Anjay. Tuh ya. Fungsi Rift Cap fungsinya sama kayak di Real Grotopia original server. Mantap. Dan next item. Surgery. Anjir, surgical work cuy. Bisa nge-search orang juga tuh di sini. Surgery work ya, sama kayak di RealGT. Waduh. Gua belum ada toolsnya lagi. Give up dulu. Kasihan. Surgery di sini work cuy. Fungsi surgery sama kayak di RealGT. Gua kurang ngerti cara nge-search gimana. Tapi intinya surgery di sini work cuy. Mantap ya. Join dong. Sekarang juga nih, mantap nih. Surgery anjay. Kan jarang-jarang server ada surgery work. Multifacting juga work. Multifacting kayak kiri kanan gitu. Oke. Dan is cook oven juga work. Fungsinya sama kayak di RealGT. Is cook oven. Tuh ya. Woi. Ngeracik Zeus anjay. Gue kurang tahu cara make is cook oven kayak gimana resepnya. Tapi resepnya sama kayak di RealGT. Dan ini spray work ya. Ini kita contohin deluxe. Pakai deluxe grow spray. Tuh, otomatis langsung nge-grow cuy. Langsung kalian punch aja lah. Ada efeknya juga. Mantap jiwa. Fungsinya sama kayak di RealGT grow spray. All colors level ancestral juga work. Dan daily giveaway anjay. Jadi kalian di sini otomatis di server ini bakal ngadain setiap harinya giveaway BGL anjir atau item dari Erlangga ya. Player yang bernama Erlangga ngadain giveaway setiap harinya. Mantap jiwa. Dan apa lagi nih di atas nih? Oke, di atas ini harga asesnya. Tuh ya. Tuh. Maaf kalau gua enggak bisa review sepenuhnya asesnya karena harga dari roll itu, harga gem sama harga asesnya itu di Gratopia Private Server bisa berubah-berubah ya sewaktu-waktu biasanya kadang. Oke. Mantap jiwa. Sip. Mungkin kita closing di McPlan atas aja. Nah, mantep nih. Siap. Oke cuy. Mungkin videonya sampai segini dulu. Maaf kalau ada salah kata dalam video ini. Maaf juga kalau ada kekurangan dalam video ini. Gua harap kalian semua tahu informasi menarik tentang Gratopia Private Server Grozar dan gua harap kalian semua terhibur dengan video ini. Bagi kalian belum subscribe, silahkan subscribe YouTube channel DetersyT dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kenapa? Biar kalian gak ketinggalan setiap video baru dari gua ya. Dan bagi kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan di share seluruh media sosial kalian tentang YouTube channel DetersyT. Biar teman-teman kalian tahu update menarik dari Gratopia Private Server terbaru, terupdate dan terame di 2021 sampai 2000 seterusnya ya. Pokoknya sampai kapanpun ya. Oke, mantap jiwa cuy.
Dan jangan lupa untuk sering-sering baca deskripsi yang benar, baca kolom komentar yang gue pin paling atas yang benar ya bacanya. Oke. Mungkin videonya segini dulu. Maaf kalau ada salah kata dalam video ini. Maaf juga kalau ada kekurangan dalam video ini. Sekian dari gue, The Tersete. See next time in the next video. Bye-bye. Thank you so much for watching, guys. Ayam, mantap. Sayonara. Yare.